Ini saya bersama Wakil Ketua DPR A, sama Wakil Bupati, mencoba melihat apa yang terjadi di Lamkeling, Kecamatan Kota Cokli. Nah, pihak perguruan tinggi sudah ada di sini, para akademisi untuk melihat fenomena alam yang terjadi. Kita berharap ini bukan likuifaksi, karena kalau likuifaksi itu wilayahnya akan sangat luas dan pergerakannya bisa ekstrim. Mudah-mudahan ini hanya longsor biasa karena ada intrusi air sungai di bawah tanah, sehingga kita harapkan kondisi stabilnya cepat tercapai sehingga kita bisa memutuskan harus seperti apa. Nah, ada 14 kakak yang memang tidak bisa lagi diselamatkan karena berada di wilayah gelinciran longsoran itu. Nah, insya Allah yang 14 kakak saya minta kepada Pak Wabub untuk bermusyawarah bersama camat Picik dan tokoh masyarakat untuk mencari lahan baru, karena kalau menunggu APBA ini terlalu lama. Nah, nanti kita upayakan skema bantuan rumah yang lain, bisa dari CSR-nya UMD, BUMN, dan lain-lain. 14 kakak pokoknya kita selamatkan dulu, jangan terlalu lama. 18 kakak kita selamatkan dulu, jangan terlalu lama ada di tenda pengungsian. Nah, saya mohon masyarakat bersabar dulu. Yang jelas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, semua hadir bersama-sama kita, bersabar dulu. Kita akan terus pantau dan terus mengupayakan penyelesaian atau solusi secepatnya. Untuk yang 18 ini memang harus relokasi. Nah, saya mohon bantuan Pak Bupati, Pak Wabub, bermusyawarah untuk lahan. Nanti fisik rumahnya saya DPR A akan mengupayakan secepatnya, karena kalau menunggu anggaran 2022 akan terlalu lama. Jadi kira-kira itu, dan para pihak yang ahli, misalnya Universitas Syekh Kuala atau perguruan tinggi yang lain, kami minta untuk terus melakukan research, penelitian, dan kita diberi masukan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, saya berharap tidak fatal ya. Tidak fatal dalam artian wilayahnya tidak terlalu luas, cukup berhenti di sini, tidak menjalar ke wilayah yang lebih luas. Dan kalau ini memang longsor biasa, mudah-mudahan cepat mencapai kondisi stabil dan kita cepat mengambil kebijakan tentang solusinya. Saya pikir demikian.